Sebelum kalian mulai video ini, alangkah banyak kalian subscribe ya. Udah itu aja. Mas, perkenalkan nama saya Adela Nur Fitriadi. Teman, perkenalkan nama saya Adela Nur Fitriadi dari kelas 11 MIA 2. Saya akan menunjukkan bagaimana cara bermain voli dengan benar. Langkah pertama adalah namanya passing atas. Kalau ada gerakan yang salah, tolong komen di bawah. Oke, next. Nah, kalau yang ini, langkah yang kedua adalah passing bawah. Oke, next. Berikutnya. Kalau langkah yang ketiga ini di terlalu semangat. Kalau yang ini dinamakan namanya service. Pukul dengan kuat. Oke, teman. Dan ini yang terakhir, teman-teman. Perhatikan. Gerakan yang terakhir termasuk block. Gerakan ini adalah sebuah pertahanan. Mungkin hanya itu yang dapat saya praktekkan. Mungkin kalau ada kata yang atau yang gerakan yang salah, tolong komen di bawah ya guys, tolong. Oke, next, video selanjutnya. Langkah-langkah passing atas. Pertama, berdiri dengan sikap tubuh siap dengan meregangkan kedua kaki sampai selebar bahu. Dan yang kedua, tekuk sedikit kedua lutut sehingga badan merendah dan dibungkuk kentang. Dan yang ketiga, tumpuk berat di ujung kaki bagian depan. Dan yang keempat, ketika bola datang, secepatnya tempatkan badan ke di bawah bola. Oke, selanjutnya, dengan passing bawah. Caranya, pertama, berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu, lutut ditekuk. Dua, rapatkan luruskan kedua lengan di depan badan sehingga kedua ibu jari sejajar. Ketiga, lakukan gerakan mengayun kedua lengan secara bersamaan dari bawah ke atas hingga setinggi bahu. Oke, ini cara melakukan servis atas. Dengan cara, pertama, berdiri kaki kiri ke depan, kaki kanan ke belakang. Kedua, bola dipegang oleh tangan kiri. Dan yang ketiga, kemudian lambungkan bola ke atas agak tinggi melebihi kepala. Dan yang keempat, lalu pada saat bersamaan dengan gerakan badan ke depan, bola dipukul menggunakan tangan kanan. Oke, cara melakukan servis bawah adalah sebagai berikut. Pertama, berdiri dengan kaki kiri depan, kaki kanan di belakang. Kedua, bola dipegang oleh tangan kiri. Ketiga, kemudian lambungkan bola setinggi bahu. Keempat, lalu pada saat bersamaan, lengan kanan dianjurkan ke belakang. Selanjutnya, pukul bola dengan tangan kanan keras. Oke, ialah teknik selanjutnya adalah smash. Maaf teman-teman, tadi di awal video saya sebut nama service. Sebenarnya bukan service tapi smash ya. Jadi melakukan teknik smash ini harus dengan kuat dan benar. Tapi kamu bisa mempelajari tips ini. Yang pertama, jangan biarkan otot-otot lutut terlalu tegang. Kedua, manfaatkan pergelangan tangan. Yang ketiga, adu cepat dengan squat lock. Yang keempat adalah jangan mengayunkan lengan terlalu mencolok. Anjas.
Oke, berikut ini adalah cara melakukan block atau disebut dengan blocking. Di antara lain adalah posisikan badan menghadapkan mat dengan keadaan kaki dibuka selebar bahu. Kedua, tangan lengan berada di depan dada dan keadaan siku tertutup. Dan yang kedua, lakukan tolakan dengan kedua kaki secara bersamaan. Lengan kemudian diluruskan ke atas dengan jari-jari dengan terbuka. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-temanmu agar teman-temanmu tahu. Oke, saya Yadi. Goodbye.